Pemirsa, upaya mengungkap dugaan korupsi PT PAL Indonesia terus dilakukan KPK. Sedikitnya 8 anggota KPK menggeledah rumah dan mobil manajer keuangan PT PAL Indonesia, Arief Cahyana, pada Senin siang. Korupsi menggeledah isi mobil dan rumah manajer keuangan PT PAL Indonesia, Arief Cahyana, di kawasan perumahan Sido Kare Asri Sidoarjo, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan KPK terkait dugaan kasus korupsi PT PAL Indonesia yang kini masuk dalam taraf penyelidikan dan penyidikan. Petugas KPK yang bertugas mengamankan flash disk yang berada dalam mobil Arief. Sementara itu dari dalam rumah petugas KPK juga mengamankan flash disk dan beberapa dokumen penting untuk kemudian dibawa ke Jakarta.